Mohon perhatian, sidang untuk perkara nomor 86 dan 79 PHP Bupati Wali Kota dan perkara nomor 76 PHP Wali Kota akan segera dimulai. Kepada para pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, calon pihak terkait, Bawaslu beserta jajarannya dimohon untuk memasuki ruang sidang. Terima kasih. Baginda Umar Lubis sama Hendra Saputra Manado. Ah, itu dia. Itu Mas. Halo, selamat siang dari Piajum KPU RI tes suara. Tes 1, 2, 3 sudah masuk, suara kami jelas. Siap, jelas Pak. Oke, terima kasih Pak. Tes.
You are the first participant to join the conference. Hadirin yang kami hormati, berikut ini akan kami tayangkan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Mohon perhatian. Kami informasikan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. 1. Persidangan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan dalam situasi dan kondisi pandemi coronavirus disease atau COVID-19, sehingga persidangan Mahkamah Konstitusi menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19. Antara lain, wajib memakai masker, sarung tangan, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing. Di samping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak, paling banyak 5 orang. Selebihnya dapat mengikuti persidangan dengan menggunakan fasilitas sidang online atau media elektronik lainnya. Adapun kaedah persidangan lainnya dalam kerangka COVID-19 ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan, meliputi tempat dan benda-benda yang berada di ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang perekaman sidang, toilet, handle pintu ruang sidang, dan terhadap seluruh perlengkapan yang berada di dalam ruang sidang 1 hari sebelum diselenggarakannya persidangan. 3. Mewajibkan setiap peserta persidangan, meliputi majelis hakim dan para pihak, seluruh petugas pendukung persidangan, juru sumpah, kru media, petugas perekam, dan petugas keamanan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan. Terima kasih.
tes dari Pia Jum, tes suara dari prinsipal nomor 6 dan 86. Kamera videonya tolong dinyalakan, Pak. Pia Jum. Cek via Zoom. Tolong Pak, prinsipal dari perkara nomor 6 dan 86, tolong Pak. Kamera videonya dinyalakan, Pak. Cek Bapak, Pia Jum, perkara nomor 76, prinsipal ya Pak? Tolong Pak, di mic-nya Pak dinyalakan. Pak Eka, dengar suara kami, Pak.
Selamat siang Pak Piajum, Pak Agustami. Tolong Pak, mic-nya di tes suara dulu Pak. Prinsipal, Pak Agustami, dengar suara kami Pak. Pak Agustami, pemohon 76. Prinsipal, tolong cek suara dulu Pak. Dengar suara kami Pak. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan akan dimulai. Untuk itu, kepada para hadirin, dimohon untuk bersikap tertib dan tenang, serta tidak berlalu lalang di dalam ruang sidang. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang perkara nomor 86, 79, 76, pemilihan bupati untuk 86 Kabupaten Mandailing Natal, 79 Kabupaten Mandailing Natal, ini masih, dan 76 Wali Kota Tanjung Balai dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum kita mulai pemeriksaan, ada beberapa hal yang perlu kami permaklumkan. Pertama, selama kita di ruangan sidang untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dalam saat bicara atau tidak bicara pun kita tetap menggunakan masker, walaupun kita sama-sama merasakan
kadang-kadang sesak karena oksigennya tidak maksimal. Apa boleh buat, kita harus menjalani itu. Yang kedua, untuk pemohon, para pemohon, kalau ada bukti tambahan bisa diserahkan awal sehingga pada akhir persidangan nanti kami bisa mensahkan permohonan saudara. Dan kalau ada nanti petugas kami yang datang untuk mengambil ke tempat saudara. Itu penyampaian awal, dan selanjutnya kita memasuki pemeriksaan. Dan untuk pemeriksaan ini dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Soehartoyo untuk memandu. Silakan Yang Mulia. Baik Pak Ketua, terima kasih. Supaya diperkenalkan nomor 86 yang hadir siapa? Terima perkenalkan kasih. Namanya saja. Yang Mulia, yang hadir saya Adi Mansar, prinsipal hadir di belakang saya Yang Mulia. Prinsipal? Prinsipal, Haji Muhammad Jafar Suhairi, perkara 86 Yang Mulia. Yang melalui online ada? Tidak? Iya Yang Mulia. Tidak ada? Yang melalui? Kemarin sudah didaftarkan tapi enggak. Sekarang secara real ada yang mengikuti? Ada. Siapa namanya Pak? Namanya Atika Asmi Utami, prinsipal Yang Mulia. Oh prinsipal, ya. Ini Pak Muhammad Jafar. Iya Muhammad Jafar. Baik. Pemohon 79, siapa yang hadir? Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang hadir hari ini kuasa pemohon Baginda Umar Lubis dan Henry Saputra Manalu. Baginda Umar Lubis, Henry Saputra Manalu. Iya Yang Mulia. Ada yang melalui online? Tidak Yang Mulia. Nomor 76, siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Saya Aulia Taswin dari kuasa hukum, yaitu Bapak Eka Hadi Sucipto dan Pak Gustami hadir di online Yang Mulia. Gustami? Benar Yang Mulia. Eka Hadi Sucipto tidak? Hadir Yang Mulia. Online juga? Ya. Bapak sendirian? Saya sendiri Yang Mulia. Robert Nababan enggak hadir, Roder. Roder Nababan tidak ada. Ada di bawah Yang Mulia, sedang mengawal bukti alat bukti. Hah? Apa Pak? Sedang mengawal alat bukti. Oh, ya, baik. Nanti diserahkan kalau baik, ada bukti tambahan supaya bisa diverifikasi di akhir sidang bisa disahkan. Baik, Yang Mulia. Baik, dari KPU atau termohon atau kuasa hukumnya nomor 86, siapa yang hadir? Ya. Terima kasih Yang Mulia. Dari register 86 yang hadir kuasa hukumnya Mulyadi Sarjana Hukum bersama dengan Komisioner KPU Mandailing Natal Saudara Muhammad Yasir Nasution, dan yang mengikuti daring Muhammad Ihsan dan Mulyadi Arisandi. Terima kasih Majelis. Komisioner semua yang lewat online. Iya, Majelis. Surat kuasanya Pak diserahkan ke petugas. Asli 4 kopi. Nomor 79. Terima kasih Majelis. Kami yang hadir kuasa hukum KPU Mandailing Natal Muhammad Halim SHMH, hadir anggota KPU Muhammad Yasir Nasution dan melalui online Muhammad Ihsan dan Mulyadi Arsandi. Komisioner juga. Ya, ya, ya. Surat kuasanya serahkan, Pak. Sudah. Seharusnya kalau eksternal meng-hire kuasa hukum surat kuasa. Kalau internal mestinya ada surat tugas untuk komisioner. Mestinya nanti perhatikan itu supaya dilengkapi. Dari 76 silakan Pak.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai kuasa termohon dari KPU Tanjung Balai atas nama Ketua KPU Tanjung Balai Luhut Parlinggoman Siaan. Saya sebagai kuasa hukum Fahmiluddin SHMH. Untuk yang daring itu komisioner Pak Johari. Yang di belakang saudara? Yang di belakang saya ketua, Pak. Ketua KPU. KPU okay. Tanjung Balai. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Surat kuasanya, Pak. Bawaslu, Pak, silakan yang 86. Siapa yang hadir? Ketua, komisionernya? Izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Manik Natal ada hadir dua orang. Yang pertama Maklum Pelawi, ya. Yang kedua Ahmad Iswadi. Di belakang kami ada pimpinan Bawaslu Provinsi, dua orang hadir, Pak Johan Alamsa dan Pak Henry Stinja. Dan pimpinan kami secara daring ada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Jadi dari Bawaslu Mandailing Natal yang hadir berapa orang? Dua, Pak. Dua. Dengan dua perkara. Dua perkara. Iya, Pak. 86 dan? 79. Oke. Kemudian kalau yang nomor 79 sama ya? Sama, Pak. Tidak perlu diperkenalkan ya. Surat tugasnya ada, Pak? Ada Yang Mulia. Serahkan petugas. Kemudian 76 silakan. Bawaslu 76. Terima kasih Majelis Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kota Tanjung Balai dihadiri oleh saya Dedi Hendrawan sebagai Ketua Bawaslu Kota Tanjung Balai beserta dengan komisioner lainnya Pak Musliadi Nasution. Baik, ada surat tugasnya, Pak? Serahkan petugas. Baik, kemudian kesempatan yang pertama diberikan kepada kuasa hukum perkara 86. Sekarang jam 10.34, nanti sebelum jam 10.50 Bapak harus sudah selesai mempresentasikan permohonan ini. Pokok-pokoknya saja, Pak. Kami hakim KPU sudah mendapat salinan permohonan atau paling tidak ada di web yang bisa diunduh. Kemudian Bawaslu dan pihak terkait pun yang belum ditetapkan pasti sudah juga mendapatkan permohonan. Oleh karena itu silakan pokok-pokoknya saja, waktunya 15 menit ya, Pak. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bacakan pokok-pokoknya saja. Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 2332/PL.02.6/DATAR/KPT/12/13/KPU/DATAR/KAP/12/Romawi/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 22:05 WIB. Pada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ya, itu sudah dibacakan, Pak. Ya. Mungkin langsung pada pokok-pokok. Okay. Kewenangan mahkamah enggak kami bacakan lagi, ya, kedudukan hukum, tenggang waktu, langsung kepada pokok permohonan Yang Mulia. Ya. Itu bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor dan seterusnya tidak kami bacakan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 penuh dengan kecurangan yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang bertentangan dengan ajas pemilu luber dan jurdil serta tidak profesional sehingga merugikan suara pemohon atau paslon 01 Muhammad Jafar Suhairi dan Atika Asmi Utami bahwa termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing paslon
01 Haji Muhammad Jafar Suhairi dan Atika Ustami dengan perolehan suara 78921, paslon 02 Dr. Andes Dahlan Hasan Nasution dan Haji Aswid 79293, 03 Haji Muhammad Sofwat Nasution dan Zubair Lubis perolehan suara 44993. Bahwa penetapan perolehan suara di atas ditetapkan oleh termohon sebagai penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK, dan KPU Mandailing Natal sangat tidak independen serta berpihak kepada salah satu paslon, paslon 02, dengan cara menambah atau menggelembungkan perolehan suara paslon 02, antara lain di Kecamatan Muara Spongi, di Desa Bandar Panjang Tuo TPS 1, di mana pemilih yang hadir sesuai dengan absen hanya 83 orang, tetapi perolehan suara yang tercatat 305 suara. Di Penyambungan Timur, Desa Huta Tinggi, dan kemudian Desa Bandar Lancat, TPS 1 dan TPS 2, di mana di Desa Huta Tinggi sudah pernah dilakukan PSU pada tanggal 13 Desember, tetapi pada saat pelaksanaan PSU juga terjadi pelanggaran yang sangat luar biasa. Nah, di TPS 1 dan 2 Bandar Lancat, terdapat beberapa orang yang sudah meninggal dunia, tetapi perolehan suara di tingkat TPS tersebut maksimal yaitu 100% perolehan suara. Artinya ada orang yang sudah meninggal dunia dan kemudian masih keluar suaranya di TPS tersebut. Di Penyambungan Utara, Desa Kampung Baru TPS 1 dan 2, terjadi kecurangan yang luar biasa karena ada suara yang dicoplos sendiri sebanyak 400 lembar surat suara oleh penyelenggara yaitu PPS di TPS 1 dan di TPS 2 sehingga perolehan suara untuk paslon 02 luar biasa banyaknya. Di Pakantan, Desa Silogun TPS 1, sama kejadiannya, ada orang yang sudah meninggal dunia dan ada orang yang sudah pindah dari desa tersebut, tetapi perolehan suara di situ tetap mencapai suara yang 100% atau maksimal. Dan kemudian di Natal, di Desa Sikarakara. Pak, siapa tadi yang mencoblos kartu suara, petugas tadi KPPS atau siapa? PPS, Pak. Iya, yang mencoblos siapa? Mencoblos sendiri tadi. Riko Barhek. KPPS-nya atau? PPS, Pak. PPS bernama Riko Barhek sama Loren Tambunan. Ini apa statusnya? PPS, penyelenggara, Pak. Penyelenggara. Ya. PPS. Iya. Oke, lanjutkan. Ya. Dan kemudian di Kecamatan Natal, di Desa Sikarakara, terjadi suara pemohon banyak yang dinyatakan batal karena alasan pencoplosannya ada melebihi dari pencoplosan yang sudah ditentukan. Nah, ini semua dengan mempergunakan suara orang lain dan kemudian juga ada pemilih yang meninggal, pindah alamat, tetapi dari fakta-fakta yang diuraikan di atas tadi, banyak TPS tersebut perolehan suaranya 100% dan kemudian ada kejanggalan-kejanggalan, kotak suara tidak terkunci dan tidak bersegel. Bahwa selain termohon tidak independen dan paslon 02 turut melakukan kecurangan yang terstruktur dan masif melalui penggunaan uang negara berupa dana desa atau BLT, PKH dan biaya bedah rumah layak huni atau dana kemanusiaan bencana COVID-19 pada 158 desa sebesar lebih kurang 57 miliar tersebar pada 20 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal dibagikan pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020 satu hari setelah Bupati Petahana aktif dari cuti kampanye. Pembagian BLT dana desa dilakukan dengan cara camat memerintahkan para kepala desa seperti camat Muara Sipongi bernama Aspan Esos, di mana dia memerintahkan 14 kepala desa di seluruh kecamatan Muara Sipongi untuk mencairkan dana desa dan kemudian para kepala desa diminta uang sebanyak 3.500.000 per orang diserahkan kepada camat, di mana dana tersebut untuk tambahan memenangkan paslon 02 Dahlan Aswid. Bahwa petahana 02
Paslon 02 Dahlan untuk mempengaruhi pemilih dalam perolehan suara pilkada tanggal 9 Desember 2020 selain memanfaatkan BLT dana desa juga membagi-bagi uang dengan bantuan aparat desa, istri kepala desa dengan seruan memilih paslon 02 yang terjadi secara masif di seluruh TPS se-Kabupaten Mendeling Natal. Bahwa calon bupati petahana nomor urut 2 Dahlan Aswid melakukan kecurangan dengan memutasi pejabat walau dilarang undang-undang dan Bawaslu RI jauh-jauh hari telah memberi peringatan agar bupati yang mempunyai keinginan untuk maju pilkada tidak melakukan mutasi 6 bulan sebelum penetapan paslon. Karena itu disebut sebagai politisasi kebijakan dan bertentangan dengan pasal 71 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Tidak boleh dilakukan oleh bupati incumbent antara lain melakukan kebijakan yang memihak, melakukan mutasi pejabat, menggunakan program kewenangan, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan paslon lain. Kemudian calon bupati 02 melakukan mutasi jabatan tanpa mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Fakta akuo dibuktikan dengan banyaknya mutasi jabatan sebelum penetapan paslon bupati dan wakil bupati. Hal ini merupakan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon bupati petahana dapat dilihat dari berita tanggal 11 September 2020 dengan judul periode Januari sampai dengan Agustus 2020 Mendagri tolak 4.156 usulan mutasi PNS. Dalam cuplikan berita tersebut menyebutkan Kabupaten Mandeling Natal terdapat 46 izin mutasi ditolak. Bahwa calon bupati incumbent nomor 2 Dahlan Hasan Nasution setelah mendapat penolakan izin mutasi jabatan dari menteri tetap melakukan mutasi pejabat di antaranya Ahmad Rijal Effendi ST pangkat golongan dan seterusnya tidak kami bacakan dari jabatan kepala bidang pengelolaan sumber daya air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandeling Natal menjadi fungsional umum pada Dinas Pariwisata Kabupaten Mandeling Natal. Keputusan Bupati Mandeling Natal nomor 820 dan seterusnya ditetapkan di Panjabungan pada tanggal 5 Agustus 2020. Bahwa keputusan Bupati Mandeling Natal memberhentikan pegawai negeri sipil atas nama Ahmad Rijal Effendi dari jabatannya jelas bertentangan dengan Undang-Undang nomor 10 2016 tentang Pilkada pasal 71 ayat 2 yang berbunyi gubernur dan wakil ya, gubernur dibacakan, ya, tidak kami bacakan yang mulia kami lanjutkan tindakan calon bupati nomor urut 2 jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berujung dapat dilakukan diskualifikasi sebagai calon bupati Mandeling Natal tahun 2020 atas pelanggaran administrasi dengan mutasi pejabat dengan melawan hukum yang dilakukan oleh calon bupati petahana nomor 2 telah dilaporkan ke Bawaslu Mandeling Natal oleh pemohon. Bahwa secara administrasi mutasi pejabat dengan serampangan dan amburadul dimulai dengan diterbitkannya surat 820/0254/K2020 tanggal 29 Juli 2020 memutuskan untuk memberhentikan pegawai negeri sipil atas nama Jamila SH dari jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandeling Natal menjadi fungsional umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandeling Natal. Bupati 02 incumbent Dahlan Hasan Nasution telah terlebih dahulu mengangkat seseorang untuk menjadi PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandeling Natal yang bernama Ahmad Gok Matua SPDMM pada tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan surat perintah nomor 821/2186/BKD/2020. Bahwa fakta carut marut tentang pengangkatan pejabat di Kabupaten Mandeling Natal tahun 2020 menjelang pilkada digelar sebagai bukti bahwa inkasa calon bupati petahana melanggar Undang-Undang nomor 10 2016 tentang pilkada karena tidak mungkin satu dinas dipimpin oleh dua orang kepala dinas aktif. Iya, yang lain Pak, itu sudah cukup kalau ada pengangkatan, mutasi, ya, yang dilakukan oleh incumbent, meskipun tidak dapat izin dari Mendagri tetap dilakukan. Dalil yang lain yang Anda... Lanjut ya Mulia. Ya. Bahwa kecurangan paslon 02 yang mempengaruhi perolehan suara dengan keterlibatan aktif pejabat Pemkab Mandeling Natal, aparat sipil negara, kepala desa dan honorer secara terstruktur dan sistematis dan mempengaruhi pemilih sehingga perolehan suara paslon 02 dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020 Kabupaten Mandeling Natal seperti yang ditetapkan oleh termohon
terjadi kecurangan tersebut telah dilaporkan kepada Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal bahwa calon Bupati 02 Dahlan Hasan Nasution pada Pilkada tahun 2010 sesuai dengan keputusan Mahkamah nomor 41 garis miring PHPU titik D garis datar 8 Romawi garis miring 2010 terbukti melakukan kecurangan secara masif di seluruh Kabupaten Mandailing Natal sehingga Mahkamah memerintahkan kepada KPU Mandailing Natal untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di seluruh TPS se-Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa pada tahun 2010 Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS akibat terbukti ada kecurangan politik uang secara masif. Pada ketika itu secara empiris modal untuk melakukan kecurangan politik uang tersebut inkasu sumber uangnya adalah pribadi dari paslon, bukan uang negara atau program berkaitan dengan COVID-19 seperti dana BLTDD yang digunakan oleh calon Bupati 02 Dahlan pada Pilkada tahun 2020. Jelas hal ini merupakan pengulangan perbuatan atau residip sehingga patut bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya. Terakhir yang mulia, bahwa setiap keberatan atas kecurangan yang terjadi, pemohon telah membuat laporan kepada Panwascam dan Bawaslu Mandailing Natal baik secara langsung maupun dengan surat laporan yang hingga saat ini masih dalam proses oleh Bawaslu dan Gakumdu, tetapi pilkada di saat bencana atau wabah pandemi COVID-19 terbukti ada paslon yang berlaku curang dengan memanfaatkan dana bencana, maka pada Mahkamah untuk mendiskualifikasi paslon 02. Berdasarkan dalil-dalil atau uraian dalil-dalil yang kami sebutkan tadi di atas, pemohon dengan ini menyampaikan permohonan atau petitum 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 233 garis miring PL.02.6 garis datar KPT garis miring 12.13 dan garis miring KPU garis datar KAP garis miring 12 Romawi garis miring 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. 3. Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Dahlan Hasan Nasution Aswid sebagai pemenang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution dan Atika Asmi Utami sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menetapkan perolehan suara sah masing-masing paslon sebagai berikut: Haji Muhammad Jakfar Suhairi, Atika Asmi Utami dengan perolehan suara 78.903. 2. Dr. Andes Haji Dahlan Hasan Nasution dan Aswid perolehan suara 78.762. 3. HM Sofwat Nasution dan Insinyur Jubir Lubis 44.986. Atau memerintahkan termohon melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada seluruh TPS 1.008 TPS se Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya dilakukan perhitungan suara ulang di seluruh TPS 1.008 TPS se Kabupaten Mandailing Natal atau apabila yang mulia Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian permohonan yang mulia, semua ditandatangani tetapkan di penyambungan sesuai dengan permohonan perbaikan kami tanggal 23 Desember ditandatangani oleh saya sendiri, Dr. Haji Adi Mansar, Dr. Agus Tarido, Guntur Rambe, Ahmad Sofyan, dan seterusnya. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. diingatkan kepada pemohon, di samping apa yang didalilkan, yang sudah dibacakan dan maupun yang ada di permohonan yang tidak dibacakan, yang dianggap dibacakan. Untuk pembuktian nanti, terutama
apa yang ada dalil Anda dalilkan kan harus diikuti dengan bukti. Siap. Ini pengadilan. Ya. Siapa yang ngomong harus ada buktinya, tidak hanya asal bicara di sini. Siap. Izin termasuk rekomendasi-rekomendasi kalau ada nanti di siapkan jika pembuktian nanti. Kalaupun itu juga bagian dari bukti yang akan disampaikan ke mahkamah, serahkan kepada mahkamah. Izin yang mulia sedikit lagi boleh mulia? Apa? Kami sudah menyiapkan bukti tadi lagi disterilisasi di bawah. Jumlahnya semua 429 bukti kami yang tapi mulia. Kan saat ini belum bisa disampaikan ke persidangan. Kalau habis sidang nanti boleh kami serahkan di kepanitraan yang mulia? Boleh, boleh. Tetap sepanjang disterilisasi dulu, nanti kemudian nanti akan diverifikasi dan besok akan dilaporkan pada persidangan yang akan datang. Oh iya, itu sudah selesai tadi baru. Ya, tapi jangan berulang-ulang ya. Iya. Mahkamah beri kesempatan sekali lagi untuk pemohon. Karena giliran berikutnya nanti adalah untuk mengurusi bukti-bukti dari pihak yang lain, termohon, mungkin Bawaslu maupun pihak terkait. Siap yang mulia. Oke. Kemudian itu nanti kami serahkan di kepanitraan atau di mana Pak Mulia? Mau di mana? Ya di kepanitraan lah. Kepanitraan. Ya. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian diingatkan juga bahwa ini giliran untuk termohon, Bawaslu untuk menanggapi permohonan pemohon. Di samping apa yang disampaikan secara lisan tadi, hal-hal lain yang tidak disampaikan tapi penting untuk direspon dalam permohonan itu tetap nanti ditanggapi ya Pak. Karena mahkamah ingin tahu sebenarnya seperti apa. Karena ini selisihnya cuma 300 sekian. 300 sedikit. Itu lebih sedikit dari jumlah pegawai Mahkamah Konstitusi. Mungkin 1 TPS ya kalau. Artinya sangat krusial dan perlu pencermatan dari semua pihak. Oleh karena itu diperlukan kejujuran dan sportivitas. Termohon, apa yang dikatakan benar oleh pemohon, katakan benar, yang tidak dibantah, sandingkan bukti bantahan-bantahan itu. Siapa yang mendalilkan kan harus membuktikan. Di sini berlaku pasal 1865 BW juga. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Siapa yang mengaku punya hak harus membuktikan. Tidak boleh nanti asal bicara di... Ini mahkamah juga sedang menjalankan fungsi-fungsi peradilan. Demikian juga Bawaslu. Mana Mbak jadwal berikutnya sidang berikutnya kemudian ada pihak terkait yang mengajukan dari pasangan Dahdi Dahlan Hasan Nasution dan Haji Aswin nomor urut 2. Mahkamah telah mempertimbangkan oleh karena permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mahkamah menerima, bisa punya standing untuk menjadi pihak terkait dan diwajibkan hadir pada persidangan berikut. Nanti bergabung dengan termohon dan Bawaslu dan pemohon juga. Yang mahkamah telah menetapkan sidang selanjutnya adalah untuk jawaban termohon, keterangan Bawaslu dan keterangan pihak terkait hari Selasa 2 Februari 2021 pukul 10.45. Dicatat baik-baik, 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. Karena pemberitahuan ini juga merupakan panggilan resmi untuk sidang selanjutnya. Seandainya mahkamah nanti menyusulkan dengan panggilan yang lain, siapa tahu ada kendala kemudian tidak sampai ke bapak-bapak, penegasan ini sudah merupakan penggantinya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir. Yang tidak hadir tanpa alasan yang sah kami anggap melepaskan kepentingan-kepentingannya, melepaskan haknya, karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Mungkin itu saja Pak Ketua, dari saya cukup. Mungkin ada pengesahan bukti dan dari Pak Daniel juga ada, kalau ada klarifikasi silakan. Baik, untuk pemohon perkara nomor 86 sesuai dengan daftar alat bukti. Bukti yang diserahkan adalah, bukti yang dimasukkan adalah P1 sampai dengan P
24. Betul ya? Ada catatan? Pertama P5 tidak sesuai dengan daftar alat bukti, nanti disinkronkan kembali. Iya, yang mulia, di perbaikan yang sudah dibuat ini sudah disinkronkan. Baik, nanti di ini kan tambahan gitu. Siap, ya. Yang mulia. Kemudian P7, P8, P14, P15 dan P24 itu tidak ada bukti fisiknya. Sehingga sekarang kita sahkan P1 sampai P24 yang sudah tidak bermasalah, di luar yang bermasalah tadi yaitu P5, P7, P8, P14, P15, P24 ya. Sahkan. Silakan. Baik, jadi yang sudah menyampaikan pokok-pokok pemohon 86 ya. Bisa meninggalkan ruangan supaya ada sterilisasi ini. Prokes agak ketat ini dari pemerintah, termasuk KPU dan Bawaslu. Yang 86, kalau 86-nya Bawaslu dengan 79 nggak jadi satu ya, boleh tetap di tempat. Silakan sekarang nomor 79 dulu ya. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Waktunya sama ya Pak, ini 10.58, jadi nanti 11.05, itu sudah 17 menit itu. Siap Yang Mulia. Oke. Terima kasih Yang Mulia, bismillahirrahmanirrahim. Hal tidak perlu kami bacakan lagi, kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Haji Muhammad Sofat Nasution dan Insinyur Subair Lubis, dalam hal ini kapasitasnya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 dengan nomor urut 3. Dengan ini mengaku dan menerangkan telah memilih domisili kantor kuasanya tersebut di bawah tidak kami bacakan lagi. Terkait kewenangan Mahkamah Agung mungkin kami tidak bacakan lagi. Kedudukan legal standing agak menarik dikarenakan selisih yang sangat jauh, namun banyak juga fakta yang tidak terbantahkan secara kualitatif dan pelanggaran-pelanggaran yang secara fundamental disebabkan penyalahgunaan wewenang dan kecurangan yang secara terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa belum lama ini kami baru juga mendapatkan bukti paslon nomor 2 sesuai dengan surat mendagri nomor sekian-sekian yang tidak kami sebutkan lagi, yang pada intinya menyebutkan perbuatan Bupati Mandailing Natal tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Ada tidak itu di permohonan saudara? Yang akhir-akhir ini tadi. Oh, baik kami lanjutkan majelis. Terkait ambang batas, dalam penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi menemukan masalah-masalah secara khusus yang tidak mungkin terkait dengan ambang batas. Kami langsung ke pokok perkara. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang saya tidak sebutkan lagi, menetapkan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal jumlah yang saya tidak sebutkan lagi, bahwa selain perselisihan hasil perolehan suara, alasan pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif yang dilakukan oleh termohon maupun yang dilakukan oleh nomor urut 2, di mana pelanggaran-pelanggaran tersebut secara nyata telah menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, khususnya para konstituen pemohon, oleh karena hak-haknya sebagai pemilih telah dicederai dan dipermainkan oleh termohon. Adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih
termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Hak pilih digunakan orang lain dan penambahan suara hampir di seluruh TPS untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 yang dilakukan secara sebagai berikut. Termohon sengaja tidak menyampaikan undang secara menyeluruh untuk memilih pada para pemilih. Banyak pemilih di berbagai tempat tidak mendapatkan undangan memilih dan tidak mendapat informasi yang jelas terkait waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara. Bahwa diketahui secara pasti jajaran termohon telah menggunakan form undangan memilih memilik orang lain untuk kepentingan pemenangan suara pasangan calon nomor urut 2. Bahwa termohon juga secara sengaja tidak mensosialisasikan pemilihan dapat memilih dengan menunjukkan KTP, justru informasi yang disampaikan pemilih harus memiliki form undangan pemilih KTP elektronik tanpa memberikan informasi bahwa pemilih dapat memberikan suara walaupun hanya dengan menggunakan KTP elektronik. Bahwa pemasangan DPT oleh termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga para pemilih kesulitan mendapatkan akses informasi terkait memilih di samping tidak memenuhi undangan memilih. Bahwa banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh termohon dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Mandailing Natal telah merusak kepercayaan masyarakat. Termohon terkait secara nyata hanya mengakomodir kepentingan pasangan calon nomor urut 2. Bahwa adanya pemilih siluman atau yang sudah meninggal di banyak TPS, khususnya di lapas dan desa-desa, berlokasi jauh dari kota penyambungan merupakan bukti nyata buruknya proses pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, struktur dan masif yang dilakukan oleh termohon dengan cara tidak mendata, tidak memberikan informasi secara benar kepada para pemilih dan tidak memberikan daftar pemilih adalah upaya bertentangan dengan azas pemilihan. Bahwa selain tersebut, pelanggaran yang sangat berat dan terjadi pada proses pemilihan bupati dan wakil bupati Mandailing Natal. Satu, adanya praktik politik uang atau money politik yang dilakukan oleh tim paslon calon nomor urut 2 dengan menggunakan anggaran dana COVID-19 dan dana bantuan pemerintah untuk kepentingan kampanye pasangan calon nomor urut 2. Dua, adanya intimidasi yang dilakukan tim pasangan calon nomor urut 2 dengan cara melaporkan segala perbuatan tim permohonan kepada Bawaslu dengan maksud menghambat proses pemenangan yang berjalan internal di tim pemohon. Tiga, adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh termohon secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Empat, termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT, proses perhitungan suara di seluruh tempat pemungutan untuk kepentingan memenangkan dan penggelembungan suara paslon nomor urut 2. Mana lagi? Baik, jangan dibaca semua. Ya, saya lanjutkan majelis. Di halaman berapa? Di halaman 9 majelis. Ya, 9. Iya, ya, mulia. Ya. Mestinya saudara buat resume, jadi baik. Saya lanjutkan. KPU dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 meskipun terbukti melakukan pergantian pejabat di pemerintahan pada masa larangan dan melakukan praktik uang atau money politik. Bahwa termohon telah melanggar aturan dan menyalahgunakan kewenangannya dengan membiarkan pasangan calon nomor urut 2 melakukan pergantian pejabat pemerintah dan melakukan praktik politik mani uang. Dalam pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 yang merugikan pemohon, bahwa pasangan calon yang mana itu? Di poin 39 tetap masih halaman 30, masih halaman 9 yang mulia. Iya, bukan dalam melaksanakan, bahwa pasangan calon nomor 2 kalau 39.
poin berapa yang dalam melaksanakan tadi itu? Di poin 38. 38. Juga enggak ada kata dalam melaksanakan. Bahwa termohon telah melanggar. Melakukan praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan di kabupaten. Coba dibaca poin 38. Jangan-jangan permohonan saudara beda ini yang dibacanya. 38. Ini kok enggak. Bahwa termohon telah melanggar aturan dan menyalahgunakan kewenangannya dengan membiarkan pasangan calon nomor urut 2 melakukan pergantian pejabat pemerintah dan melakukan praktik politik uang dalam perkara pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020. Selanjutnya, bahwa pasangan calon nomor 2 telah melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada masa larangan tanpa mendapat persetujuan dari menteri yang akan pemohon buktikan pada saat acara pembuktian. Ya, lanjut angka berapa? Lanjut ke halaman 10 yang mulia. Kami langsung ke petitum mungkin yang mulia. Petitum. Iya. Bahwa dari seluruh uraian yang termohon pemohon sampaikan telah terlihat secara nyata proses pilkada di Kabupaten Mandailing Natal cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan. Untuk itu beralasan agar dilakukan pemilihan ulang secara menyeluruh. Berkenan dengan seluruh uraian di atas, oleh karena pemohon tidak mendapatkan keadilan di dalam seluruh proses pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal, maka sudi kiranya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal. Oh, seluruh itu, ya? Seluruh ya? Iya, Yang Mulia. Oh. Satu, menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan tidak sah dan tidak mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan nomor yang tidak kami sebutkan lagi. Tiga, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 2332 dan selanjutnya, dan kami tidak bacakan lagi. Empat, menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melakukan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 di seluruh Kabupaten Mandailing Natal. 5. Memerintahkan termohon untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aquae et bono. Demikianlah permohonan ini. Atas segenap perhatian Yang Mulia Majelis Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum dan pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih juga. Penjelasan yang sama untuk KPU seperti yang sebelumnya. Karena ini masih satu daerah pemilihan sebenarnya kan dengan yang 86 tadi. Iya, Yang Mulia. Supaya permohonan ini nanti dijawab, nanti akan ditentukan jadwalnya. Demikian juga kepada Bawaslu, Bawaslu yang sama juga. Tapi ini untuk KPU-nya berbeda ya kuasanya ya. Punya KPU tersendiri di kabupaten yang bagaimana? Kok tadi beda, bedanya beda kuasa ya? Jelaskan. Kantor sama, tapi kuasanya dua. Tidak ada persoalan, boleh-boleh saja. Kemudian kepada pihak terkait juga sama permohonannya dan kuasa hukumnya sama juga. Sama Pak. Mahkamah juga sudah menerima permohonan ini sebagai pihak terkait bersama dengan 86 tadi. Cuman ini dalam perkara 79 yang tadi 86. Nanti penetapan sebagai pihak terkait bisa diambil di panitera Pak.
Itu kata Pak Ketua, kalau enggak diambil nanti persyaratan administrasinya tidak lengkap untuk menjadi laporan ke prinsipal katanya. Sidang akan dibuka kembali nanti pada hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021 pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda menerima jawaban termohon, mendengar keterangan Bawaslu dan keterangan pihak terkait. Penjelasan ini sudah merupakan pemberitahuan sekaligus panggilan sidang resmi, sehingga ketika mahkamah nanti melakukan panggilan ulangan tapi mungkin ada kendala tidak sampai di saudara-saudara, tidak ada lagi alasan bahwa tidak menerima panggilan sehingga tidak hadir di persidangan. Untuk pengesahan bukti dan ada klarifikasi dari yang mulia yang lain, silakan Pak Ketua. Mohon izin yang mulia, tadi bentar saudara pemohon ya, kita sahkan bukti dulu ya. Siap yang mulia. Sesuai dengan daftar alat bukti yang saudara masukkan, bukti saudara P1 sampai dengan P46. Betul ya? Betul yang mulia. Ada beberapa catatan untuk diperbaiki nanti kalau saudara ingin memperbaiki. Pertama, ini alat bukti P8 itu tidak jelas, gambarnya kabur. Kita nggak bisa memahami apa yang ada di gambar. Itu untuk P8 ya. Kemudian alat bukti P30 itu tidak sinkron dengan daftarnya. Ya. Daftarnya tidak sinkron dengan bukti fisik P30 itu. Alat bukti P44 sampai dengan P46. Ini video ya, video dalam bentuk CD. Iya yang mulia. Itu belum dileges. Itu dileges ya. Siap yang mulia. Baik. Kemudian soft file untuk permohonan awal serta soft file untuk daftar bukti itu belum dimasukkan. Oh, siap yang mulia. Tolong nanti segera dimasukkan ya. Siap yang mulia. Soft file-nya untuk permohonan awal serta soft file untuk daftar alat bukti. Siap yang mulia. Baik, dengan demikian bukti kita sahkan P1 sampai P6 yang dianggap oleh mahkamah tidak bermasalah. Yang bermasalah yang saya sampaikan tadi itu belum kita sahkan, yaitu P8, P30, P44 sampai dengan P46. Terima kasih, silakan yang mulia. Apa Pak tadi? Sudah cukup ya? Sudah cukup yang mulia. Jadi nomor 79 ya. Sudah selesai, bisa meninggalkan ruangan. Apa Pak? Ya, mau tanya apa Pak? Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan kami Muhammad Amin Nasution dari kantor advokat Amin Nasution and Partner sebagai kuasa hukum dari pihak terkait 02. Sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak. Yang kami tanyakan teknis penyerahan bukti kami Yang Mulia. Kami kebetulan buktinya banyak, apakah bisa kami serahkan sebelum hari sidang atau bisa. Bagaimana? Bisa. Bisa. Satu hari sebelum sidang diserahkan, ya. Boleh juga ketika hari sidang, sebelum sidang dimulai supaya ada waktu untuk verifikasi. Kalau satu hari sebelumnya juga boleh sepanjang penuhi persyaratan sterilisasi, nasegelen, ya ketentuan-ketentuan alat bukti lah. Saudara lawyer kan mestinya tahu. Ada lagi Pak? Satu lagi Yang Mulia. Ya. Ketika kami mengikuti BIMTEK di akhir tahun 2020 yang lalu.
Narasumber dari MK ini menegaskan bahwa apabila selisih perolehan suara dari pemenang dengan pemohon untuk daerah yang penduduknya tidak lebih dari 500 ribu seperti Madinah itu tidak terregister kalau tidak memenuhi maksimal 1,5%. Sedangkan perolehan selisih perolehan suara ya. Kami tegaskan di persidangan Pak, saya sudah bisa menangkap ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan ya. Prinsipnya mahkamah tidak bisa menolak perkara apapun yang diajukan di mahkamah. Persoalan itu melampaui atau tidak batas-batas seperti yang diilustrasikan narasumber ketika itu. Ini kami klarifikasi melalui panel hakim-hakim dan saya yakin bahwa hakim-hakim yang lain juga akan punya pandangan yang sama bahwa mahkamah tidak bisa menolak Pak. Soal itu nanti terlampaui atau tidak batas ambang batas yang istilahnya di luaran sana dengan istilah itu akan dipertimbangkan secara seksama oleh hakim. Tetap mahkamah akan mengeluarkan produk putusan apakah itu memenuhi syarat prosentase untuk daerah-daerah tertentu yang dengan jumlah penduduk tertentu, maksimal prosentase juga tertentu. Bapak tidak usah khawatir dengan itu. Kami kalau soal itu insya Allah konsisten, tapi tetap prinsip kami tidak boleh di depan sudah menolak permohonan pemohon siapapun itu yang ingin mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi ini. Ada yang lain? Baik, yang mudah. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Kalau sudah cukup. Ini Bawaslu-nya tetap. Tetap Pak. Tanjung Balai loh. Bapak, Tanjung Balai. Yang satu? Sudah cukup Pak, boleh keluar Pak. Dengan KPU-nya juga dan pemohon. Ya. Kalau mau nonton boleh lewat, ada kita punya saluran yang bisa ditonton publik melalui web apa. Silakan Pak. Nomor 76. Pokok-pokoknya saja. 15 menit, waktunya sama dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan Bapak juga simpel, cuma berapa halaman ini? Oke, terima kasih Yang Mulia. 9 halaman kan? Betul? Baik. Oke, bisa langsung pokok-pokok permohonan. Kalau legal standing tidak ada persoalan, kewenangan tidak ada persoalan. Baik. Bapak bisa langsung pada pokok-pokok permohonan. Tenggang waktu tidak ada persoalan. Tapi sepanjang ada persoalan, Bapak silakan sampaikan. Tapi kalau tidak, langsung pada alasan-alasan permohonan. Posisinya, Pak. Pada pokok permohonan, yaitu halaman 5, ya, Bu, ya. Langsung di nomor 3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, pihak termohon telah melaksanakan pemilu wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan dan undang-undang berlaku atas pelaksanaan pemilu kota Tanjung Balai tahun 2020. Langsung nomor 6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, termohon menyampaikan jawaban kepada pemohon dengan surat nomor 4208 garing PP.07.2 SD garing 1274 garing KPU Kots garing Romawi 12 garing 2020. Bahwa termohon menjawab perihal permintaan daftar absensi pemilihan Pilkada 2020 dengan dalil berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 1 angka 22 yang tidak ada korelasinya dengan data Administrasi Kependudukan, bahwa termohon telah memberikan jawaban dengan surat nomor 4208. Dan selanjutnya dengan dalil berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada pasal 1 angka 22. Dianggap dibacakan. Semua dengan hal tersebut di atas, bahwa data yang diminta tim pemenangan pasangan calon tersebut tidak dapat diberikan berdasarkan ketentuan di atas. Bahwa termohon menerbitkan surat nomor 4208
di mana terdapat jawaban termohon yang cacat administrasi, tidak berdasarkan hukum dan tidak ada korelasinya dengan permohonan pemohon, yaitu perihal permintaan daftar absensi pemilih Pilkada 2020. Cenderung mengalihkan perhatian, menutup-nutupi daftar absensi pemilih Pilkada 2020 dengan hasil kartu pemilih yang telah dicoblos, sehingga ada peluang termohon melakukan rekapitulasi yang menyesatkan, sehingga memberi peluang penambahan suara kepada pasangan tertentu, calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, tim kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai, Eka Hadi Sucipto SE, Gustami SS, membuat surat nomor 188 yang isinya perihal laporan keberatan pemohon melalui tim kampanye pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tanjung Balai mengirim surat kepada komisioner Bawaslu Kota Tanjung Balai, yaitu sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh panitia pemungutan kecamatan Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Selatan, C Tulang Rasul dan Datnu Bandar, karena terkesan pihak PPK menghalangi dan tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani keberatan pada formulir D keberatan dari saksi kami yang bertugas pada saat mengikuti kegiatan rekapitulasi suara di 4 tingkat kecamatan tersebut. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dilakukan oleh termohon dan pihak pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai tahun 2020 nomor urut 3 dapat mencederai demokrasi dan melukai asas-asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang mengakibatkan perolehan suara pemohon berkurang banyak. Bahwa pelanggar-pelanggar dan kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh termohon dan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tanjung Balai nomor urut 3 antara lain terstruktur adanya pengarahan dan pengarahan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3 agar memenangkan nomor urut 3, adanya keterlibatan kepala lingkungan dan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3 yang mana masa kerja kepengurusan kepala lingkungan seluruh Tanjung Kota Tanjung Balai diperpanjang dengan janji harus memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai nomor urut 3. Secara sistematis, adanya cara-cara yang dipergunakan oleh tim sukses pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3, bahwa dengan adanya peran aktif para kepala lingkungan atau kepling seluruh kota Tanjung Balai yang melakukan pembagian uang dan penyerahan uang kepada para pemilih disertai surat pernyataan dari masyarakat. Secara masif, bahwa pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh termohon dan tim pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tanjung Balai nomor urut 3 tersebut meliputi pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil, pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Kota Tanjung Balai, pelanggaran oleh tim pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tanjung Balai nomor urut 3, dan money politik. Adapun pelanggaran yang bersifat masif, ini langsung poin 10.3.2 diperbaiki yang mulia. Yang poin 0.1.3.1 tidak ada, langsung 10.3.2 menjadi 10.3.1 yang mulia. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan oleh petugas yang dituju oleh Bawaslu Kota Tanjung Balai melihat seorang bernama panggilan Bu Ani memegang uang pecahan 100.000 dan kegunaan uang tersebut untuk dibagi-bagi kepada masyarakat untuk memilih paslon 03 atau Salwa bertempat di TPS 2 Jalan Brigjen Katamso Kota Tanjung Balai sebagaimana surat pernyataan Novarina Nasution tanggal 14 Desember 2020. Selanjutnya langsung dibacakan poin 11. Bahwa pemohon adalah pihak yang seharusnya dimenangkan oleh pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai tahun 2020. Tetapi karena tindakan termohon yang tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum, karena dengan sengaja mengabaikan absensi kehadiran dengan hasil perolehan suara yang sah dan tidak sah, yang diharapkan oleh pemohon pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi, maka pemohon merasa perlu untuk mengajukan bukti-bukti baru jika sekiranya perkara ini berlanjut pada tahap pembuktian.
bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan-permohonan itu seluruhnya. 2. Menyatakan batalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai nomor 248/0.2.6/KPT/1274/KPU/Remawi 12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai nomor 4264/PL.02.6/PU/1274/KPU/Romawi 12/2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. 3. Mendiskualifikasi HM Syahria SHMH dan H. Waris SAG MM sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pasangan calon wali kota dan calon wali, wakil wali kota Tanjung Balai nomor urut 3 perolehan suara 35.403 atau 35.403 dan menetapkan Eka Hadi Sucipto SE dan Gustami SSI pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai tahun 2020 nomor urut 1 sebagai wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai tahun 2020. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai tahun 2020 di seluruh tempat pemungutan suara atau TPS sekota Tanjung Balai. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum pemohon, Audia Taswin. Dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Semangat kali bacanya Bapak. Ini Tanjung Balai itu Tanjung Balai Karimun itu bukan? Bukan ya? Lain ya? Beda ya. Bapak nggak tahu jangan-jangan. Waduh. Baik. Jadi penjelasan yang sama seperti sebelumnya untuk termohon KPU untuk menanggapi melalui jawaban dan KPU juga Tanjung Balai untuk memberikan penjelasan atau keterangan apa sesungguhnya yang didalilkan pemohon itu kejadian di lapangan sebenarnya seperti apa. Nanti Bapak respon. Bapak kan waktu itu menjadi wasit. Kalau wasit itu tidak memihak ke sana kemari. Bapak katakan apa adanya sebagai Bawaslu. Kalau memang ada kejadian, ada laporan, sejauh mana tindak lanjutnya, produk Bapak apa, jelaskan nanti di keterangan Bapak itu. Kemudian dalam permohonan ini juga, dalam perkara ini ada permohonan sebagai pihak terkait dari Haji Muhammad HM ya, Sahrial, betul. SHMH dan H. Waris SAG MM nomor 3 mahkamah telah bermusyawarah dan menerima permohonan sebagai pihak terkait. Untuk itu sekaligus pada jadwal yang akan ditetapkan nanti menyampaikan keterangan apa yang didalilkan oleh pemohon ini Pak. Surat kuasa nanti diserahkan pada saat sidang yang akan datang dan ketetapan Anda diterima sebagai pihak terkait bisa berhubungan dengan kepaniteraan Ibu Indah. Kemudian mahkamah akan menjadwalkan untuk menerima jawaban KPU Tanjung Balai, keterangan Bawaslu dan keterangan pihak terkait pada hari Rabu tanggal 3 Februari, Rabu 3 Februari tahun 2021, pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Ada pertanyaan untuk jadwal ini? Tetap nanti Pak, mau tanya jadwal atau tanya yang lain? Oh ya nanti. Untuk itu kepada semua yang tadi disebutkan,
supaya hadir pada persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi. Pemberitahuan ini sudah menjadi, sorry, mungkin mahkamah memanggil lagi dengan sarana lain, tapi seandainya pun tidak sampai ke bapak-bapak sekalian, pemberitahuan ini sudah merupakan panggilan resmi, sehingga tidak ada alasan untuk tidak hadir di persidangan pada jadwal yang telah ditentukan tersebut. Sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua, apa yang mau ditanyakan Pak, pihak terkait? Itu ada mic Pak, pakai Pak. Baik Yang Mulia, kami untuk alat bukti akan ada tambahan nanti. Ya, serahkan Pak besok Pak, di awal sidang. Baik, yang akan datang atau sehari sebelumnya. Baik Mulia, terima kasih Mulia. Supaya penuhi syarat-syarat ya. Baik Mulia. Ya, pihak terkait di mana Pak? Pada prinsipnya kami hampir sama dengan disampaikan bukti ya, alat bukti ya. Apakah satu hari sebelum atau bisa sebelum pada saat sidang bisa, tapi sebelum sidang dilanjutkan dimulai, pada saat sidang dimulai ataukah satu hari sebelumnya? Siap Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Tapi kalau tidak terlalu banyak Pak, saya anjurkan pada saat sidang saja. Terima kasih. Tapi kalau banyak itu untuk pertimbangan waktu verifikasi memang bisa diserahkan satu hari sebelumnya. Terima kasih Yang Mulia. Silakan Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Sudah jelas semua ya, semua pihak, pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Pemeriksaan untuk perkara nomor 86, 79 dan 76 dianggap selesai. Sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Untuk perkara nomor 86, 79 PHP Bupati dan perkara nomor 76 PHP Kota telah selesai. Terima kasih, selamat siang.